Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Yatno Supriyadi, channel tempat belajar PowerPoint dan berbagi file PowerPoint secara gratis. Oke guys, kali ini kita akan membuat infografik dalam bentuk bulat. Sebelum kita mulai, saya mohon like dan subscribe-nya ya, supaya dapat update terus dari saya, dapat template PowerPoint yang keren ya, secara gratis. Oke, kita mulai dengan judul saja. Ini seperti biasa, kalau judul itu mudah saja kita buat. Oke, kita buat seperti ini. Saya suka dengan jenis huruf Gotham bold ya, silahkan nanti Anda ganti sendiri. Oke, kita tempatkan di tengah-tengah ya guys. Oke, seperti itu. Kemudian saya buat variasi di bawahnya seperti ini ya, kita pakai kotak ini, kita buat oke seperti itu. Kemudian kita kecilkan lagi ya, saya mau pakai warna yang sudah saya siapkan ini ya, pakai eyedropper ya seperti ini. Kemudian saya duplikat oke, kita duplikat Ctrl D ya, di sini untuk variasi saja ya, kira-kira seperti itu. Kemudian warnanya kita pilih ke sini, kita duplikat lagi, kita pilih warnanya yang ini oke seperti itu. Kemudian saya duplikat lagi, saya pilih warnanya yang ini oke. 1 2 3 4, kita yang tiga ini kita duplikat Ctrl D dan pindah ke sini ya. Ini untuk hiasan aja ya guys, supaya menarik presentasi kita ya, seperti itu. Nah, sekarang kita atur, ratakan ya, supaya rata di atas. Caranya format alignment, alignment to top, jadi rata di atas. Kemudian distribute horizontal ya, sama ya. Oke seperti itu. Oke, judulnya sudah. Sekarang saya akan membuat bentuk shape bulat seperti ini di sini. Oke. Ya. Kemudian saya akan potong shape ini dengan bentuk segi 4 seperti ini. Oke, tengah-tengah saya ini duplikat. Kita rotasi. Oke, seperti itu, tempatkan di tengah-tengah. Oke, ini caranya ya guys, klik semuanya 1 2 3, format shape, kemudian kita fragment ya. Oke, kita sudah punya shape yang baru ya, kita buang yang ini, kita buang ya. Sorry, kita zoom dulu. Oke, kita buang. Kemudian ini no outline, kita nggak usah pakai garis luarnya. Oke, nggak usah pakai garis. Kemudian kita pakai warna kita 1, kemudian warna yang kedua, warna yang ketiga, dan ini warna kita yang keempat ya, seperti itu. Kemudian saya di atasnya mau insert lagi bentuk lingkaran, kita cek kurang besar, kita besarkan ya, seperti ini. Oke, kemudian kita no outline, kita kasih warna putih ya untuk yang atasnya guys. Kemudian kita klik kanan, kita format picture, kita kasih shadow.
kasih di sebelah kanan saja seperti ini. Kita atur distance-nya, jaraknya ya. Oke, cukup. Nanti terserah ya, ini contoh saja. Ya, sudah jadi ya. Dan kita atur posisinya di tengah. Oke, seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian saya mau buat variasi lagi. Insert lagi, ini bentuk bulat di sini kira-kira tengah-tengah ya. Oke. Tengah-tengah enggak? Oh, ya, tengah-tengah. Kita hilangkan saja garisnya dulu supaya kita lihat posisinya. Oke, saya duplikat ya seperti ini. Oke, saya duplikat lagi. Kita atur posisinya tengah-tengah. Oke, saya duplikat ya, ini di sini ya. Oke, kemudian saya akan potong yang bawah ini dengan warna bulatan kecil ini, subtract. Oke, yang ini yang kita potong juga, format shape, subtract. Ini kita potong dengan ini, format shape ya, kemudian pilih subtract. Yang ini juga kita potong, format subtract ya, kita potong. Kemudian kita insert lagi dengan bentuk lingkaran di sini. Ya, seperti itu. Saya zoom dulu. Oke, cukup. Ini no fill. Kemudian outline-nya kita sesuaikan warnanya ya, seperti itu. Oke, ini untuk hiasan saja ya, supaya bentuknya menarik ya guys. Kita Ctrl C, Ctrl V, kita pilih, kemudian kita pindah ke sini, ganti outline-nya. Kita Ctrl V lagi, kita pindah ke bawah sini. Oke, kita ganti warnanya, sesuaikan, kemudian kita Ctrl V sekali lagi, dan sekali lagi kita ganti warnanya, sesuaikan, kita atur posisinya. Oke, seperti itu. Oke, sudah kelihatan menarik bukan? Kemudian saya akan insert icon di sini di tengah-tengah. Mungkin nanti teman-teman punya logo perusahaan atau logo instansi, silahkan. Saya mau dengan icon saja. Oke, icon SPG ya. Kemudian misalnya saya ya pakai Apple aja ya, contoh. Ya, seperti itu. Seperti ini, kita besarkan ikonnya. Bisa nanti diganti dengan logo instansi atau logo perusahaan, silahkan ya. Kemudian saya kasih judul di tengahnya, ini besarkan dulu. Saya mau insert text lagi di sini. Sini saja. Oke. Seperti itu, atau huruf kapital saja ya. Oke, seperti ini ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita buat teksnya. Untuk masing-masing ini saya copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Kita ganti warna teksnya di sini ya, seperti ini. Silahkan nanti diganti teksnya ya.
Saya mau insert lagi dengan rincian atau uraiannya di bawah sini. Saya pakai random saja, random text ya seperti ini. Kemudian kita jenis hurufnya silahkan diatur saja. Oke, warna hurufnya kita ganti. Coba warna yang lain agak gelap sedikit. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa kasih garis. Oke, kita atur teksnya, garisnya, sorry. Ya, seperti itu. Kemudian warnanya kita ganti warna hitam, lebarnya 1 poin, ya seperti itu. Kemudian kita duplikat teks ini di bawah sini. Oke, kita ganti warnanya, sesuaikan. Oke, kita duplikat dulu ya guys, kita pindah ke sini. Oke, kita yang ini rata kanan ya, pindah di sini. Oke, kita atur, ganti juga ini warna teksnya, menyesuaikan. Oke, kita duplikat yang ini, sorry, kita pindah ke sini dan ganti warna teksnya, sesuaikan ya, sudah seperti itu. Kemudian kita tinggal buat garis yang menunjukkan ini ke sini misalnya. Ya, seperti itu. Kita atur dulu garisnya. Nah, ini cukup garis lurus mungkin. Kita coba dengan garis lurus ya, guys. Sini. Oke, ganti warnanya hitam. Lebarnya kita kasih 1 poin. Oke, seperti itu. Kita duplikat saja, Ctrl D. Kemudian kita format, rotasi. Ya, kita pindah ke sini. Oke, ini terlalu jauh, kita dekatkan. Ya, seperti itu. Kita duplikat yang ini dan rotasi. Ya, seperti itu. Kita pindah ke sini. Ini atur lagi, kita dekatkan. Oke, seperti itu ya. Oke, kita sudah punya slide infografik yang menarik, simple dan sederhana. Nanti kita sebentar akan animasikan supaya menarik penampilannya. Yuk, kita simak bagaimana penganimasiannya, guys. Oke, saya mau hapus dulu ini panduan warnanya. Oke, kita animasikan. Pertama, judul ini kita munculkan ya. Kemudian variasi-variasi ini kita grupkan saja, klik semua. Kemudian kita grup, ini akan muncul bersamaan. Kemudian background ini 1, 2, 3, 4 kita akan munculkan. Kemudian yang di depannya lagi, selanjutnya teks 1, 2, 3, 4. Oke, kita ke tab animation. Kita munculkan dulu animation pen-nya. Ini sudah muncul. Ini kita kasih animation. Kita pilih animasinya. Kita lihat. Ini bebas saja ya. Ini contoh saja. Saya suka dengan play in sebetulnya. Kemudian saya arahkan dari kiri ke kanan. Kemudian startnya with previous, durasinya 0,25. Kemudian klik kanan di sini, effect option, saya by letter, jarak antar hurufnya 50%, delay-nya ya. Ya, seperti itu, akan muncul seperti itu.
Pun yang ini kita add animation, kita lihat satu persatu ya. Coba kita pack in, kita buka sini ya, seperti itu, bagus. Dan with previous, kemudian kita delay, atur muncul setelah judul keluar, kita atur ke sebelah kanan, kita lihat, oke. Coba ya, kita lihat muncul judulnya dulu, kemudian variasi di bawahnya muncul. Oke, selanjutnya saya mau grupkan yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita grupkan saja ini animationnya. Oke, kita grup Ctrl G seperti itu. Nah, ini karena digrupkan dia muncul ke depan, tinggal send to back, klik kanan ya. Oke, kembali ke belakang. Oke, kita sudah grupkan, kemudian kita add animation basic jump. Coba kita play. Oke. Oh, ternyata ini ikut ya. Sebentar, kita ulangi lagi grupnya. Group, ungroup. Jangan sampai ikut garis ini. Oke, tekan shift ya. Oke, kita group, Ctrl G. Ini send to back, ke belakang kan. Oke, kita add animation. Kemudian basic jump. Oke, seperti itu. Startnya with previous, durasinya 0,5 detik, delaynya kita mundurkan ya. Jadi ini muncul setelah animasi itu. Kemudian ini juga kita animasikan sekarang, sama saja basic jump. Kita with previous, ya seperti itu. Nah, ini logo caranya. Kita animation basic jump, cuma ini jump out ya. Nah, jadi dari depan ke belakang, startnya with previous, kemudian kita mundurkan delay. Oke, baru judulnya muncul ya. Pakai wipe saja ya, seperti itu. Kita with previous, delaynya kita mundurkan ya. Oke, coba dulu kita cek. Oke, muncul ya, ya seperti itu. Kemudian garis penunjuk ini dulu kita, oke, seperti itu ya, seperti itu. Kemudian teks ini, bentar, kita ini mundurkan dulu with previous, kita delaynya mundur. Kemudian teks ini kita add animation, saya coba cari efek yang lain. Oke, seperti itu, pakai flip, bagus juga ya. Kemudian with previous, durasinya jangan terlalu panjang, kita cukup 0,25 saja. Delaynya kita munculkan ke belakang, kita coba seperti apa hasilnya. Oke, terlalu cepat ya ternyata. Kita coba play lagi. Oke, bagus, cukup. Kemudian yang ini teksnya kita wipe saja, kemudian kita dari kiri. Oke, seperti itu. With preview starnya, delaynya kita mundurkan. Oke, kemudian saya mau copy ini pakai animation painter, paste di sini. Sorry, kita, nah ini tertinggal ya, ini garis dulu kita animation kan ini garis dulu, wipe. Kemudian dari kiri ke kanan, ya seperti itu. Nah, karena tadi saya ini udah terlanjur, maka ini kita naikkan dulu ke atas. Ya, naik ke atas. Kita atur startnya with previous, kemudian delaynya kita mundurkan. Nah, sekarang yang teks ini
muncul setelah garis ini, kita delaynya aja atur ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang ini saya copy painter aja, animation painter, paste di sini. Oke, kita delaynya aja dimundurkan ya. Oke, dan seperti itu. Ini juga kita copy animation painter, pindah ke paste ke garis yang ini. Kemudian kita arahnya robah dari kiri ke kanan. Oke, kemudian delaynya kita atur ya, mundurkan seperti itu. Kemudian teks ini saya animation painter, pindah ke sini, paste di sini. Kita mundurkan animationnya, delaynya seperti itu. Yang ini juga sama, kita copy animation painter, paste di sini. Cuma arahnya kita dari kanan ke kiri. Kemudian kita delaynya, tambahkan lagi, muncul setelah teks ini. Lanjut dengan garis ini, kita copy ini saja, animation painter di sini. Oke, delaynya kita atur. Jangan lupa, ini arah efeknya dari kanan ke kiri ya. Oke, kemudian yang ini kita copy di sini, paste di sini. Kemudian kita delaynya mundurkan ya. Oke, dan sekali lagi ini copy, paste di sini, arahnya kita robah dulu dari kanan ke kiri, kemudian delaynya kita mundurkan. Ya, ini yang terakhir ya, guys. Oke, mudah sekali untuk penganimasian. Kunci dari animasi ini jangan sampai lupa, kita mau kapan teks atau step ini muncul, itu cara pengaturannya di delay ya, kita mundurkan. Kita coba dari awal, judulnya muncul, kemudian variasinya ya seperti ini, muncul seperti itu ya. Oke ya. Nah, kalau ini tidak mau with previous, bisa juga on click ya. Jadi nanti pada saat presentasi diklik baru dia akan bergerak atau berganti ya. Tapi kalau with previous, dia dengan sendirinya begitu kita tampilkan slide ini, dia akan muncul dari awal sampai akhir ya. Itu bedanya with previous dan on click ya. Jadi kalau on click itu klik dulu kita mouse atau pointer kita ya di saat presentasi nanti. Oke, saya rasa ini cukup bagus desain kita kali ini. Bagi yang mau template-nya saya kasihkan secara gratis, silahkan download, ada linknya nanti di deskripsi ya. Untuk belajar penganimasiannya silahkan diulangi lagi, lihat video ini ya. Sekian, semoga bermanfaat, berbagi tak pernah rugi, hidup harus jadi solusi. Jangan lupa subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.